Sila tekan butang dan melanggan saluran kami. Terima kasih banyak-banyak. Kucing adalah salah satu haiwan peliharaan yang paling popular di dunia ini. Dengan daya tarikannya yang unik, ia menjadikan banyak orang di seluruh dunia tertarik dan bersedia untuk memberikan segala kesayangan kepada kucing peliharaan mereka. Tetapi adalah anda tahu apa jenis kucing yang anda ada? Adakah anda tahu berapa harga nilai untuk kucing pelihara anda? Perlu anda tahu bahawa harga sebilangan kucing di dunia ini boleh sebanding dengan harga sebuah kereta mewah. Hari ini saya akan memperkenalkan anda tentang 10 jenis kucing yang paling mahal di dunia. 10. Kucing bulu pendek British. Harga $500. Kucing bulu pendek British sudah lama wujud dan ia mempunyai sejarah yang agak panjang. Tetapi tidak sampai awal abad ke-20 ia secara beransur-ansur menjadi semakin popular. Sifat istimewa tentang kucing bulu pendek British ialah ia mempunyai badan yang gemuk dan bulat. Kaki dan anggota badannya juga gemuk dan pendek. Ia banyak didapati di negara England dan sering muncul dalam pelbagai pertunjukan kucing. 9. Kucing biru Rusia. Harga $800. Sifat istimewa tentang kucing biru Rusia ialah ia mempunyai badan yang langsing. Dengan telinga runcing tegak, dan kaki yang bulat dan kecil. Bila ia berjalan, ia seolah-olah berjalan dengan hujung kaki yang menunjukkan gaya seperti seorang bangsawan. Adakah anda berkenal dengan kartun Tom and Jerry? Watak Tom dalam kartun ini sebenarnya ialah berdasarkan kucing biru Rusia tu. 8. Kucing Bengal. Harga $850. Nenek moyang kucing Bengal adalah kucing campuran di antara kucing makan tutul Asia dan kucing domestik Mesir. Kucing jenis ini merupakan satu-satunya baka kucing yang mempunyai garis keturunan kucing liar. Tanda unik dan daya tarikan liar untuk kucing ini dapat menarik hati orang ramai. Pada masa lalu, harga permintaan kucing Bengal perlu beberapa ribu dolar. Tetapi sekarang kerana kucing Bengal telah banyak dibekalkan di seluruh dunia, jadi harganya juga sudah turun dengan banyak. 7. Kucing Peter Bull. Harga $1,000. Kucing Peter Bull bukan tidak berbulu atas badannya. Cuma bulu pada badannya adalah sangat halus dan terlekat hampir dengan kulit. Kulit kucing ini adalah berkerut. Banyak orang menggambarkan kucing Peter Bull sebagai sebuah buah pig yang hangat ketika disentuh. 6. Kucing Berkerak Amerika. Harga $1,200. Sejarah kucing berkulit keras Amerika dapat ditelusuri pada tahun 1966. Antara anak kucing yang dilahirkan di ladang Verona di negeri New York, Amerika Syarikat. Baka kucing ini merupakan salah satu baka kucing yang jarang di dunia. Fizikalnya sama seperti kucing American Shorthair cuma bulunya berpusing-pusing halus seperti spring. Setelah 10 tahun mengasuh, kucing berkulit keras Amerika yang terdapat varian bulu hitam dan putih dibiarkan pada masa kini. Sekarang kucing berkerak Amerika yang mempunyai sifat seperti ini sudah menjadi pilihan pertama bagi pencinta kucing yang sukakan jenis kucing ini. 5. Kucing Keriting Telinga Amerika. Harga $1,200. Kucing keriting telinga Amerika adalah salah satu baka kucing domestik. Ia dicirikan dengan keriting telinga yang boleh bergulung. Badannya juga sangat langsing dan sekata. Telinga kucing keriting telinga Amerika ini boleh jadi sedemikian adalah disebab mutasi pada genetik kucing. 4. Kucing lipat telinga Scotland. Harga $1,500. Kucing lipat telinga Scotland adalah spesies kucing yang mempunyai mutasi genetik di telinganya. Sejak asalnya kucing ini ditemukan di Scotland, dan juga ia mempunyai ciri-ciri fizikal yang istimewa. Oleh itu, ia dinamakan kucing lipat telinga Scotland. Kucing lipat telinga Scotland melipat telinga kerana rawannya tidak lengkap. Jadi selain dari ciri lipat telinga ini, ia juga mudah mendapat kesakitan anggota badan dan menghadapi masalah dalam pergerakan. Banyak organisasi perlindungan haiwan telah meminta semua orang supaya tidak memelihara kucing lipat telinga Scotland. Rakan saya ada memelihara seekor kucing jenis ini. Dari pengalamannya, dia cakap kucing ini sangat comel. Setelah membawanya pulang,
Dia berkelakuan baik dan senang dibesarkan. Tetapi dia mengatakan bahawa kos memelihara adalah sangat tinggi. Dia perlu belanja kira-kira RM600 setiap sebulan. Tetapi dia sangat suka dengan kucingnya dan dia menjaganya dengan baik. 3. Kucing Spinzi. Harga, $2,000. Kucing Spinzi adalah keturunan yang jarang berlaku, yang disebabkan oleh mutasi genetik. Kecuali ada bulu lanugo yang nipis dan lembut di telinga, mulut, hidung, dan bahagian depan ekor, tidak ada rambut di bahagian badan lain. Kucing Spinzi mempunyai sifat jinak dan disebabkan ia adalah kucing yang sangat jarang berlaku. Jadi ia sangat disukai oleh orang ramai. 2. Kucing Savannah. Harga, $12,000. Kucing Savannah adalah kucing yang terbuat dari campuran sepsis kucing serval dan kucing peliharaan. Penampilannya adalah versi kecil kucing serval dengan rupa binatang liar. Disebabkan kucing Savannah adalah haiwan yang dilindungi, maka pembiakan silang kucing Savannah adalah dilarang di sesetengah negara. 1. Kucing Asra. Harga, $100,000. Kucing Asra adalah kucing jenis campuran. Darahnya berada di antara serval Afrika dan antara kucing makan tutul dan kucing domestik biasa. Ia adalah baka baru yang dikembangkan pada tahun 2007 oleh peniaga haiwan peliharaan Britain, Simon Brody di Makmal, Amerika dan beberapa ahli genetik. Asra adalah kucing yang jinak tetapi penuh dengan daya tarikan liar. Dengan corak kulit yang uniknya, ia disukai oleh banyak orang kaya. Saya mendengar bahawa kucing Asra yang tulen boleh dijual dengan harga yang lebih dari $1,000,000. Ia adalah spesies terancam yang mungkin hanya tinggal 100 lebih ekor saja di dunia. Ia dilarang diperdagangkan oleh pemerintah Turki. Perlu tahu bahawa kucing campuran Asra dengan kucing Angola juga boleh dijual dengan harga berpuluh-puluh ribu dolar. Tetapi kerana dilarang diperdagangkan oleh pemerintah Turki, ini bermakna tidak ada orang boleh simpan kucing ini di rumah. Jadi campuran Asra dengan kucing Angola tidak termasuk dalam barisan kucing domestik. Apa yang dikongsikan tadi adalah 10 jenis kucing yang paling mahal di dunia. Walaupun harga kucing ini adalah sangat luar biasa, tetapi saya percaya bahawa bagi kebanyakan orang, kucing di rumah mereka sendiri adalah kucing yang paling berharga di dunia, kan?